Saya betul-betul ya Pak ya, sudah dalam kesulitan yang sangat. Berusaha juga minta pertolongan dengan saudara-saudara yang ada, sudah saya tempuh semua jalan seperti itu. Bahkan memang tadinya juga melewati kelas 1, kelas 2. Sekarang anak saya yang 3, yang 2 ini sudah kelas 3. Dan itu memang mengharuskan saya untuk apapun juga caranya, saya mesti minta pertolongan dan bantuan itu harus bisa dapat. Karena saya sudah ya, dalam diri saya sendiri memang sudah tidak mampu lagi. Seandainya datang ke sekolah pun juga terlalu banyak janji, tidak akan ada pembayaran. Jadi saya berpikir, ya bagaimana anak saya ini bisa lulus dalam sekolahnya. Kondisi yang seperti saya ini, bahkan juga ada teman yang lain, atau saya lihat sendiri juga, itu cukup banyak, cukup memprihatinkan. Bahkan banyak di antara mereka yang ya sudah putus sekolah. Ya, kewajiban memang bagi orang tua kalau anaknya itu bersekolah, sama seperti yang lain. Saya juga sebagai orang tua juga sama seperti itu. Ya tinggal kalian, kesiapan kalian terhadap globalisasi yang memang dituntut harus mampu bersaing dalam dunia internasional. Kalian, wawasan kalian jangan hanya di sini, di rumah. Mau gimana lagi kalau misalnya emang belum bisa dibayar, terus mau ulangan kan, berarti nggak dapet kartu, terus nggak bakal ikut ujian. Tapi ya bagaimana lagi kalau misalnya kayak gitu? Dari sisi keuangan memang selama ini adalah jadi kendala utama dari sekolah ini. Karena hampir 90% mungkin anak-anak itu adalah anak tidak mampu. Dari sisi infrastruktur sekarang kita masih jauh ya dari ideal ya. Karena lihat dari lingkungan kami pun, fasilitas sekolah dan sebagainya, kantor seperti ini, kami masih jauh. Sehingga kami untuk memberikan kenyamanan terhadap anak pun memang belum mampu ya. Ya untuk sekarang ini kalau untuk check up juga saya bingung. Kenapa yang saya bingung ya? Karena keterbatasan dia kan kepala. Kekurangan dia kan karena sekarang kepala terlalu besar gitu kan, untuk masuk roda pun tidak bisa. Untuk kalau sekarang untuk roda nggak bisa, diangkat pun berat, nggak bisa. Saya untuk mengangkat sendiri aja udah nggak sanggup untuk kalau mengangkat. Oh gitu? Iya, ngangkat kepala satu lebih tangan udah nggak sanggup. Lebih dari 5 kilo soalnya. Mohon, gaduh 10.000 teh ke peser minyak tanah. Teh ke peser naon, atuh ditanya
dina segala rupi deh mun cara eta mah kirang gitu aji 10.000 ada awi kengeng 7.000 mah komo lamun biasungkeul sareng lauk gitu gorengan gaduk bamarni kuli mamanya itu hari kengengna sadinten kumaha saepna sok kengeng 7.000 atanapi 10 gitu dah tara ageng dianggo dahar sareng kumaha cah gitu meser beas saliter meser asin